jelek dulu. Mama, geser, 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 geser. Beginilah suasana penangkapan kurir dan bandar ganja oleh Satuan Narkoba Polresta Padang. Petugas bergerak cepat karena pelaku terkenal lihai. Saat disergap, pelaku mencoba melarikan diri hingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Para pelaku hanya bisa terdiam saat petugas berhasil menemukan daun ganja kering seberat 15 kg yang disimpan dalam tas plastik. Barang haram ini dibawa pelaku dari kota Madinah dengan menggunakan sepeda motor. Sebelumnya, petugas telah berhasil membekuk 3 bandar besar yang mengendalikan peredaran ganja di Kota Padang. Sedangkan 2 kurir yang dibekuk petugas Selasa malam hanya diperintahkan 3 bandar untuk membawa barang haram. Rumah makan Muara Baru, letak Jalan Pasir Jambak, RT3, RW6, Kecamatan Kota Tanah Padang. Pertama, kita menangkap tersangka dari BB di TKP tersebut, BB-nya ini. Setelah itu kemudian dikembangkan, ditangkaplah barang 2.